Cantiknya kelewatan. Wow. Wow. Aduh. Kenapa, Wen? Kesandung sama cantiknya. Kori boleh lihat telunjuknya enggak? Boleh. Aku punya sulap. Tepok pundak aku deh. Udah. Aku siap jadi imam kamu. Yeah. Hei Suryani, main duduk aja lo di situ. Meja siapa itu? Meja gue. Dih, gue udah dikasih meja sama komandan. Wah. Karena kerjaan gue kan banyak, nggak ngobrol doang. Wah. Widih. Segala pakai nama, lu lurah Cilandak lu. Kerjaan. Allah, Akbar. Mau kemana sih lo? Ada orang! Main tabrak aja mata kali buta lu! Mata lu buta kali! Lu mata kali buta lu! Nah biasanya kan gak ada meja! Gak ada emang! Ini baru-baru hari ini ada meja. Ya udah tahu ada meja lu Tiger Sprong dong! Lagi lu polisi lalu lalang so banget. Lalu lintas. Iya, tapi kan lu lalu lalang kan? Iya, kanan. Kan? Lu petugas lalu lintas lu. Iya. Sono ketol ngitungin mobil. Lagi fotonya masa madep depan. Lah harusnya? Lah orang mah ngeliatin fotonya gini, Pak. Lah. Ini biar. Kenapa lu madep depan? Ngapain gua ngeliatin diri gua sendiri? Gua udah puas sama fisik gua yang kayak gini. Apaan nih? Ini bisa-bisanya lo ya. Wow. Jangan, itu makanan gue. Heh. Sikat, Wen. Udah lebar goyang-goyang kayak standing banner. Gue buat makan siang gue, tolonglah. Duduk, wah. Iya, asik nih. Buat lo. Buat lo, thank you. Burger lah. Buat lo, gue apa? Tahu konsep bagi-bagian kan? Ah udah saya ke toilet dulu Pak. Ya. Lu enak banget lo, heh. Apaan sih? Udahlah. Lu pasti yang minta ya. Lu pasti yang request kan sama komandan kan? Gak ada yang request apa-apa. Komandan juga bisa lihat mana yang kerja, mana yang ngobrol doang. Miskom. Jangan diberantakin dong, gue tuh belum beres-beres. Gila ya, lu gila ya, hei, lu gila ya. Siapa yang berantakin? Wendy, siap dan. Iya, komandan. Saya melihat sendiri, itu berantakan dan dia yang benerkan sendiri. Lah, tapi... Kalian gak ada inisiatifnya ya? Jadi yang jatuhin komandan buat tadi. Apa jatuhin? Udah ada di situ dari tadi. Surya. Iya, komandan. Ini contoh anak yang rajin. Tidak seperti kalian yang hanya hobinya gangguin orang kerja. Survive? Coba sini kamu. Survive. Survive. Karena dia orangnya survive. Dia orang survive. Yes. Tolong dijaga baik-baik. Ya. Yeah. Karena ini ada sesuatu di dalamnya. Siap. Karena ini mempunyai, benda ini mempunyai kemampuan. Kepada siapapun yang menggunakannya. Wah. Jadi tolong dijaga baik-baik. Komandan, biasanya kalau ada tugas penting kan dialihin ke kita. Iya. Wendy, Andika. Yandre. Yandan. Saya mengamati personality dan juga kemampuan kalian. Lama kelamiin. Kamu berdua.
Tapi komandan kalau emang harus Andika dan Wendy yang pegang. Nah, udah. Enggak usah begitu loh. Gila lo ya. Gila. Lu menjiwai ya karakter lo ya. Hah? Gila. Gila lo, penjilat lo. Sudah. Kamu enggak usah marah-marah sama dia. Ya. Saya. Kamu jangan begitu ya. Sebentar. Mohon maaf kalau begini nasehatin. Coba di sini. Nah, kayak lampu lampion kan. Ada batangnya. Kamu kerja aja yang benar. Jangan hiraukan orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu. Kamu udah saya siapin ruangan. Udah khusus ya? Buat kamu. Ini kayak meja ngapain di sini? Oh gitu. Aku udah siapin. Hah? Tapi ini aja udah cukup, Komandan. Dan di mana, Dan? Enak aja. Basement bawah lagi. Parkiran motor. Baik. Siap, Komandan, saya akan jaga sebaik-baiknya. Jangan apa tadi saya bilang? Jangan sampai dibuka. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Ya. Ini adalah amanah. Baik. Amanah itu berarti adalah A dan mana. Iya. Ya. A, mana. Mana mungkin ada B mana, C iya, mana. Gak ada. Adanya A mana. A mana. Iya, ya. Baik. Oke, kalau gitu bekerja lagi seperti biasa ya. Terima kasih atas tanggung jawabnya, Komandan. Ya. Thank you. Coba lihat apaan tuh. Apaan lu jajan mie harga apaan tuh? Kita sebagai petugas senior kita berhak ngelihat apa itu titipan komandan. Apa sih? Gua kasih tau lu ya. Apa sih? Dan banyak gaya di depan eksekutif produser ya. Bukan itu tujuannya. Gua tahu. Lu banyak gaya karena lu pernah ngeborong dendengnya kan? Oh, penjilat lu. Sorry. Gua gak borong, gua beli cuma 3. 3? Iya, itu pun kayak menurut gua kemahalan deh. Coba Wen, apa isinya? Please, Wen, jangan Wen. Wen. Diem. Wen. Lu masih kelas 1 ya? Jangan sombong sama kita yang udah kelas 3. 20 tahun yang lalu. Wen. Wen, jangan coba dibuka, liat. Itu amanah dari komandan. Kalau amanah, B ada. B mana? Amanah, B ada. Waduh. Wen, jangan dong. Lihat. Please dong, tolong dong, jangan dong. Buka. Ya, komandan. Ada lihat minyak tanah saya? Gak ada, mungkin kawan komandan kali. Lu mau bakar sampah, pakai minyak tanah. Enggak, gua baru ngeliat orang kantoran kemana-mana bawa dirijen. Itu minyak tanah. Jangan. Ketemu juga akhirnya. Udah ketemu, kemana? Udah ketemu. Kenapa? Enggak nih, Wen. Dia, saya tadi lagi tanya, Wen gimana sih caranya kalau barang bukti kayak gini nyimpennya kayak gimana? Oh. Aman tapi kan? Semua aman kan? Aman, kemana? Oke. Oh iya, oke. Okay. Please, lihat doang. Iya, gue juga pengen lihat. Minggir, minggir. Sombong lo, backingan gue anak sin lamba, apa lo? Sin lamba apa lo? Anak PMR, anak. Dika, please dong. Mundur. Berapa langkah? Satu aja. Satu. Kosong. Wow. Jangan dong. Tadi komandan bilang apa? Katanya komandan, ini gelang keramat. Apapun yang orang yang pakai ini bisa mengeluarkan bakat-bakat yang dibilangin. Pakai ini dia, woi. Surya. Lihat Surya enggak? Kan gua hilang. Dia yang bikin cerita. Dia yang bikin cerita. Dia yang nanya. Baru mau dibantuin. Maaf. Mana gua udah acting gak ngeliat. Ya Allah. Apa kesaktian gelang ini? Katanya Surya itu bisa jalan pakai tangan sama kaki kayang ya? Wah. Hah, yang benar kamu.
Keren. Gelagat sakti. Sakti. Katanya Surya itu bisa nyanyi, tapi liriknya huruf konsonan semua. Wah. Huruf konsonan, gak ada vokalnya. Gak ada vokalnya. Ini keren, gak ada yang bisa. Pretek, tempak tuh kretek, tempes. Rep, rep, labak gedeg. Keren, pes, keren, keren. Gue mau bawa barang buktinya, jangan dimainin. Udah, lo mendingan pada kerja. Ngapain sih? Ngurusin cinta segitiga, tepung terigu lo. Wah! Ih, berduaan aja kayak koreng sama laler. Gua laler ya. Gua laler ah. Gua request ah, gua laler ah. Masa gua koreng? Guys, ini aku bawa dari... Oh, utusan kerajaan ya. Dari kerajaan Narnia. Ah, Narnia? Saya ini itu utusan dari kerajaan Masa, Mbak. Oh, kerajaan bingung. Kok bingung sih? Masa, Mbak? Masa? Masa, Mbak. Iya. Jangan deket-deket, dia bentar lagi berubah jadi superhero. Hah, jadi apa? Masa, Mbak, forever. Wakanda. Wakanda. Mohon maaf, kesini sendiri dari kerajaan ibu? Iya sih, sendiri. Naik ojek online, kebetulan naik ojek online. Agak ribet duduknya ya? Gampang, abangnya dimasukin. Terus bawahnya begini. Berapa jumlah masyarakat di kerajaan Anda? Kok nanyain ke masyarakat gue sih? Ya, kita mau ngetes Anda beneran utusan dari sana atau tidak? Banyak. Sangat banyak. Siapa RT-nya? RT-nya? Nelpon dulu kali ya? Gak usah ditelepon. RT-nya, ya RT Masamba. RT Masamba, berarti itu cuma tingkat RT. Beda sama kerajaan. Iya dong. Ah, ada komandan. Komandan, ya? Katanya udah janjian sama komandan. Loh, ini orang. Saya bukan orang. Saya makhluk. Saya ini tuh makhluk dari berbeda dari dunia ini. Enggak, saya pikir kado dipitain. Oh, bukan. Bukan. Bukan, Pak, ya ampun. Iya, saya pikir kado. Iya. Oh, ini. Iya. Bapak Andre. Iya. Ini komandan kami. Kemarin katanya janjian lewat WhatsApp ya? Bukan. Lewat WA. Ya itu. Itu WA. Sama dong. Gimana, komandan? Ya. Sesuai gak sama foto profile picture? Sesuai. Ternyata gue dapet saingnya. Demang sekarang beralih ke orang yang lain. Demang Andre, sini. Sudah mulai menjauh ya dari tempat saya. Sudah mulai mencari ke tempatnya Andika ya? Ya, soalnya kamu itu-itu aja sih. Saya ada stok baru. Hah? Tuh. Stop nendeng. Ya, tolong perhatikan saya dulu. Iya. Yeah. Saya sekarang meminta barang bukti yang berbentuk gelang. Karena saya sudah menginginkan barang itu untuk dibawa langsung ke kerajaan. Apa yang kamu bicarakan, apa saya ya? Sudah paham. Oh, baiklah. Sudah dalam posisi yang aman barang tersebut. Begitu. Kalau begitu barangnya di mana? Ada. Jadi, Anda menanyakan barang tersebut? Iya. Sebentar, saya telepon dulu ya. Kamu di mana? Dengan siapa? Barangnya ada di mana? Kok jadi gitu ya? Kok dia gak nyautnya di sana? Ya, komandan telepon siapa emang? Andika. Ya kan saya di sini. Soalnya aku kangen. Ya, Andika kangen dong. Surya. Kenapa Anda saya panggil? Kenapa, Komandan? Supaya Anda tidak diam di sana duduk. Ini barangnya Mbak Evi ini di mana? Yang mana ya, Komandan? Tadi. Yang di kotak. Iya.
Lu lupa kalau itu amanah. Amanah itu A dan manah. Di mana? Bener kan? Saya sekarang lupaan, Komandan. Kayaknya saya harus minum vitamin B kampung deh. Komplek. Komplek. Saya kasih tahu ya. Ini kamu udah kebanyakan masalah. Mungkin maksudnya bukan vitamin B kampung. Ya. Vitamin B komdak. Sebentar. Maksudnya? Dari tadi sepertinya saya melihat orang ini ketika dia menjawab suaranya tuh terdengar begitu merdu. Apakah Anda seorang penyamun? Penyanyi. Penyedot. Ya maaf. Apakah Anda seorang penyanyi? Penyenyong. Anda seorang penyanyi? Oh. Jangan mancing. Penyanyi bilang jangan penyenyong. Emang kenapa kalau saya bilang penyenyong? Penyanyi aja. Okay. Kalau penyenyong kan enggak enak. Oh, gitu. Nyanyi. Coba kalau memang ada penyanyi dangdut, nyanyikan lagu Potong Bebek Angklung. Potong Bebek Angklung. Tapi dengan gaya dangdut, coba. Potong Bebek Anget. Coba nyanyi. Bareng-bareng ya. Iya, sendiri aja. Sendiri. Masa ngajak-ngajak, sendiri aja. Potong bebek angsa, angsa dikawali. Nonamit tadangsa, dangsa empat. Kok begitu suaranya? Loh, emang begitu? Emang begitu kalau orang nyanyi. Itu bagus, Dan. Iya, begitu bagus maksud saya. Oh. Oh, biasa. Berarti dia penyanyi. Berarti dia penyanyi. Itu berarti kurang tantangannya. Iya. Karena nyanyi lagu dangdut yang... Zapin. Zapin. Zapin? Penyanyong? Gue berasa nonton kalau udah Avenger. Nonton di Avenger. Emang gak Avenger? Ya udah dengarkan Zapin. Zapin. Woi, diam lagi interogasi. Warga tepuk tangan lo nonton di atas pohon. Turun. Padahal gak ada tembok tuh. Lanjutannya lirik yang paling ditunggu sama Fori nih. Apaan? Aku dendeng kau. Dia nungguin itu tadi. Pantesan dia nyuruh-nyuruh lagu ini. Iya, tarik. Aku. Aku. Dendeng, bener kan? Iya. Pak Dendeng. Pak Dendeng, eh dendang lagu Melayu. Jadi negara nggak bisa ya? Kampung Melayu, Melayu. Kampung Melayu, yang nyanyiin lagu Melayu. Pelipur hati. Cahaya manis, kilau gembira, rambut tapi tak menawan kebertuhan. India mengah diri, aduhai sayang, jadi terkesan. Kenapa? Bagus, percaya bagus. Saya penyanyi. Saya percaya. Tapi saya dengar Anda ini dulu
sempat menjadi ART, babysitter dan kerja serabutan sebelum menjadi penyanyi dangdut seperti sekarang. Betul sekali. Apa yang bisa memberanikan diri akhirnya ikut sebuah ajang sampai akhirnya kamu berhasil sekarang? Karena saya ingin bertemu dengan kedua orang tua saya, ibu. Sebentar, bertemu dengan ibu, memang Anda terpisah dengan orang tua? Dan Anda hidup dengan nenek? Nenek. Oke. Jadi nenek termasuk orang yang paling berjasa dalam hidup Anda ya? Dan nenek itu siapanya ibu? Ibunya. Ibu? Neneknya? Anak. Anak. Ibu. Ibunya ibu, namanya nenek. Nenek. Ibunya nenek, namanya? Buyut. Bu? Buyut. Buahaya. Di urutan keluarga sih. Tapi Anda akhirnya bertemu dengan ibu Anda? Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu di ajang kompetisi, didatangkan langsung, dan... Bagaimana pada saat itu, ketika ketemu ibu? Langsung pecah, nangis. Dia datang dengan membawa sebuah boneka untuk Evi, dan ya, saya bersyukur bisa ketemu langsung pada waktu itu. Boleh, Evi, sedikit kita pengen lihat supaya penonton di rumah merasakan... Oke, aduh. Hei, udah. Situ. Kemana aja di situ? Banyak angin ya. Kenapa, Dan? Ketidian nih. Ini yang salah, yang kanan itu. Salah itu. Tangan kanannya salah nih, ini. Gimana kamu? Ini yang salah nih. Tono bos lu. Bos. Tapi pertanyaannya, Evi sampai hari ini masih membawa nama Masamba. Masamba ini kan nama daerah tempat tinggal dan lahirnya Evi. Kenapa terus-terusan dibawa itu nama Evi Masamba? Mungkin udah jadi trademark. Iya, udah maksudnya rezekinya di nama itu. Makanya dia kemarin dari nama daerahnya ya. Iya. Betul. Waktu daerah Masamba kena musibah, kan? Evi pun juga sempat menjual mobil untuk orang-orang yang terdampak. Oh iya, luar biasa. Baik banget. Ini nama saya... daerah ya? Iya. Mungkin karena dari Masamba. Iya. Kalau dari Madura beda. Evi, Masamba. 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 Iya, iya, iya. Berarti... Sebentar. Ya. Mau menambahkan? Ingat. Kok tumben inget. Enggak, tercetus nama Masamba akhirnya dibawa di belakang nama Evi. Karena waktu kompetisi itu kan kita semua peserta itu menggunakan nama daerah kita. Masih, jadi kita membawa nama daerah sehingga mungkin karena udah orang keseringannya mengingatnya Masamba, ya udah disambungin udah Evi Masamba. Oh, tapi yang peserta pada saat itu pakai nama daerah semuanya? Iya, semua. Berarti Dadang Otista ikutan? Ada. Gak ikut. Ada. Yang ikut Nanang Slawi. Kebayang semua penyanyi. Nama depan sama nama daerahnya. Keren juga ya. Kita sambut Nani Pleret. Tapi benar ya, Evi ini pernah menjual mobil hanya untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah pada waktu itu ya. Alasannya apa, Evi? Alasannya karena warga masyarakat Masamba itu sudah sangat-sangat ini banget ke Evi. Mereka dulu waktu Evi kompetisi, mereka tuh support habis-habisan. Lewat SMS ya waktu itu. Iya, waktu itu. Dan tentunya juga dengan cara itu Evi bisa membalas. Ini contoh, Evi ini ada seorang yang sangat hermawan. Dermawan. Kalau hermawan, RT 04. Iya. Capek. Dermawan. Contoh. Aduh. Gue boleh pulang gak sih? Jangan. Jangan. Takut perut gue ketawa ya Allah. Eva, baik banget orangnya ya. Boleh temenan gak kita? Evi. Eva mulu lo. Evi baik banget ya. Boleh gak kita tukeran pin BB? Pin BB kamu berapa sih? Ya Allah. Jadul banget pin BB. Tahun berapa sih pin BB? Udah gak ada kak. Nomor rekening aja boleh. Jangan. Evi sudah pernah bikin album? Insya Allah lagi proses. Kamu... Ah!
woi. Ayu. Kenapa sih? Ayu. Dede, ya Allah. Tete. Kaget aku, Pak. Nih, Pak, minumannya silakan. Tuh, Ben, kamu bikin minum buat saya. Iya, sekarang diplastikin. Takut tumpah kayak kemarin. Oh, iya. Pak, ini... Pak, ini... Kayak teman saya waktu di kampung. Nyanyi-nyanyi di keliling RT deh. Kamu keliling kenal? RT. Hah? Kenal sih. Lu nyanyi juga ya. Pak. Udah bener saya tadi. Kasihan orang yang nyiptain gelas, Komandan. Panas. Oh. Dari mana panas? Itu caranya salah. Bentar. Ini gimana ya? Ini saya bukain. Oh, dibukain. Oke. Memang bagus. Ya. Rajin ya dia. Iya benar. Ya. Ini kan sebenarnya bukan kantor polisi, ini hotel ya. Silakan diminum. Lu habisnya diapain? Bisa buyar dong. Buka buyar. Buka dikit. Dikit. Ya dikit-dikit. Ya. Aduh, ilah. Biar adem. Kenapa sih? Dibalik lagi nih. Kok dibalik lagi? Masuk berapa? Masih muter. Berapa tuh? Masih muter. Berapa tuh? Liatin. Mau meledak. Berapa tuh? Dua. Berapa itu? Dua. Liatin. Lu mau kemana kan lu yang masang itu? Ini temen lu, Ay. Ini Hansen kayak yang pinglang gitu ngelihatnya. Pangling. Ya gara-gara komandan juga sih semua. Tahu. Kalau pinglang tuh pinglang-lang buana. Pelang-lang buana. Pinglang begini nih, pinglang. Pincang. Tampuh kan? Bagus. Jadi ada nuansa. Tumpah. Baru. Diri aja. Pak, ini kan yang penyanyi dangdut. Kenapa teman saya di kampung ini? Oh, iya sih. Tapi dari tadi aku juga ngeliatin agak mirip ibu itu ya. Ibu tetangga sebelah. Siapa? Itu Ayu Ting Tong. Saya Ayu Ting Tong. Saya Ayu Rosmalinda. Ini mah anak ayah. Pak, suaranya bagus banget, Pak. Iya. Tuh, lagu-lagu yang sering dibawain. Mandul. Lu mandul mulu sih lagunya. Kamu jangan buain RT saya. Ini anggota saya ini juga suaranya bagus. Iya. Bagaimana ya, kalau kalian suaranya? Duel. Duel. Duel tuh berantem, Pak. Aduh, harian benerin ngomong doang. Ayo, sebagai penyanyi dari kampung kita duet. Boleh? Ayo, lagu apa? Rekayasa Cinta. Oke, aku mah gak masalah. Iya. Ayo, Vi. Berdiri, Vi. Musiknya jangan dikit dong, musiknya. Yang di rumah, joget. Cinta. Sudah direkayasa, diolah alih semanis madu. Tapi berbisa. Wayu, cinta kini sudah jadi dilema. Beritanya pun selalu jadi topik utama. Nuansanya tak lagi melukiskan pesona indahnya gemesan. Jadi kayak acara dangdutan ya. Jalinannya tak lagi menjanjikan masa depan kebahagiaan. Kalau cinta sudah direkayasa dengan gaya canggih luar biasa. Rindu buatkan rindu sungguhan susah di. Yeah.
cantiknya kelewatan. Wow. Wow. Aduh. Kenapa, Wen? Kesandung sama cantiknya. Wow. Kori boleh lihat telunjuknya enggak? Boleh. Aku punya sulap. Tepok pundak aku deh. Aku siap jadi imam kamu. Iya. Jadi apa kamu? Saya titipin, bukan dijaga yang baik, dihilangin. Iya, Komandan. Maaf, siap, salah. Tapi kenapa sih bisa sampai hilang? Sebenarnya tadi saya mau simpan, cuman Wendy sama Dika mau lihat. Ih, bohong tuh, bohong. Yeah, yeah. Pik elo, pik, pik elo. Emang gitu kenyataannya, Komandan. Tapi akhirnya saya simpan di kantong, nggak di kotak lagi. Karena mereka memaksa untuk buka kotaknya. Ke Pasar Baru bareng si Bolang. Cakep! Kenapa itu bisa hilang? Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep! Emang kenapa sih? Ke Cipayung membeli buku. Cakep! Apa? Pulangnya membeli pepaya. Cakep! Kita harus gimana ya? Kuhnya mana? Kuhnya mana? Kuhnya hilang. Aduh, Surya. Iya, Komandan. Saya akan cari lagi. Kalau ketemu, saya akan langsung jaga baik-baik. Nanti saya akan langsung kasih ke Komandan. Lagi anak mami dikerjain. Siang-siang ada tamu. Cakep. Gelangnya nggak ketemu. Komandan, siang-siang panas banget. Cakep. Saya masuk lagi ke dalam. Lu cerita namanya. Itu lu cerita. Lu pantun. Iya, sepantun. Kita udah mencari ke mini-mini. Mini-mini segini dong. Iya. Kita cari kemana-mana, Dan. Terakhir dipegang sama dia, Komandan. Iya, sama Surya, Dan. Kamu tidak bisa menjaga amanah. Ya, karena kan ada yang mencoba bongkar kotaknya, Komandan. Hah? Siapa yang mencoba membongkarnya? Nih, Pak Uji, Pak Ujan. Iya. Kalau yang namanya kembar, bentuk fisiknya mirip minimal. Iya, lupa kalau itu amanah. Amanah itu A dan mana. Bodoh amat, gue ulang-ulang. Gue sebel sama jokes lu yang gitu. Nyangkut di kepala gue. Segampang itu. Gue nyangkut di kepala gue. Segampang itu amanah. Gilang. Ai, bos. Kamu adalah tahanan yang saya sangat percaya. Iya, Nan. Beberapa kali kamu telah membantu saya. Betul itu. Sekarang kamu cariin di mana gelang itu berada. Oke, Nan. Kalau kamu bisa menemukannya, ya. 1 juta rupiah buat Anda. Yes! Dipotong pajak 900 ribu. Loh, pajak kan masih 90%. Yaudah, saya cari dulu deh. Ya. Saya cari dulu. Rokok, itu halo. Oh, di sana. Komandan, ya. Gelangnya ketemu. Di mana? Di rumah Yuni Syara. Hah? Oh. Kok bisa? Gelang permata. Hilang! 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 Halo, ada di sana. Di rumah Agnes Monica, Komandan. Kok bisa? Gelang saja bila kau tahu. Halo, ada di sana. Komandan, ada di rumahnya Charlie. Apa? Apa? Maaf, lucunya di mana? Nyanyinya mana? Nyanyinya mana? Gue belum dapat. Gue belum dapat. Gue jujur aja belum dapat lagunya. Gue dari tadi mikir. Gue mau buang. Sudah, jangan bercanda. Oke, saya cari dulu, Nan. Saya bakal cari di sekitaran tahanan ini dan kantor lapor polisi ini. Lapor polisi. Lapor polisi. Apa artinya hilang? Kantor lapor Pak ini, Pak. Carikan segera. Siap. Minggirlah anak kami. Wow. Saya tahu saya salah, Komandan. Wah, sebentar. Bengong terus, jangan-jangan kesurupin. Eh, kesurupan dong. Sebentar, Pak.
Di mana? Rumahnya di mana? Nanti kita antar. Bukan orang habis dihipnotis, lo enggak usah nanya rumahnya. Kayak orang bengong gitu. Mohon maaf. Iya, Pak. Bisa dibansos? Bisa dibantu. Bisa dibantu. Iya, Pak. Mau ngasih santunan lo. Ada apa ya kalau boleh tahu? Saya mau buka warung makan. Buka warung makan. Lapor, Pak. Nah, itu izinnya kemana ya? Di mana bukanya? Di sini, di kantor, Pak. Di kantor, Pak. Kantor ini. Kantor lapor, Pak. Mbak, boleh ke sini biar boleh. Terus menghadap ke sana. Iya. Sama senyumnya boleh biasa aja kan? Kenapa emang? Ngebekas di hati aku gak hilang. Wow. Iya. Kan gue yang nanya cewek bondol. Apa-apa. Bondol kok gak? Ini bukan bondol dong. Rencananya mau dibuka di mana? Buka di kantor lapor, Pak. Tapi ada persyaratannya. Oh iya, apa ya. Syaratnya? Ada beberapa yang harus saya tanyakan. Iya, boleh. Gitu. Boleh. Duduk. Mana? Di sampingku. Namanya siapa? Wendy, Bang. Bukan pula. Iya. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Anda ya. Iya. Oke, namanya siapa? Kori. Kori? Kori. Berarti hampir sama dengan dia. Lah, kok gitu? Apa namanya? Dori. Kondor belak kiri. Jengjet dong. Jengjet dong. Jengjet. Duh ngilu. Kamu punya paci gak? Bawa paci gak? Enggak bawa. Tapi nomor telepon ada kan? Wah! Wow. Nanti di-share aja ke saya supaya kita bisa lebih lanjut untuk membicarakan ini. Iya, Pak. Bisa kemana langsung ditanya di sini, ngapain harus lewat handphone? Kalau diperlukan lagi besok. Hah? Katanya kamu dulu ini adalah... Apa? Kenapa? Maaf. Kenapa? Oh, munduran, cantiknya kelewatan. Wow. Aduh. Kenapa, Wen? Kesandung sama cantiknya. Wow. Kori dari tadi duduk aja, bisa berdiri nggak? Boleh. Bisa jalan nggak? Bisa. Jumat malam gimana? Kenapa, Pak? Ngapain sih? Banyak semut. Kenapa emang? Manis banget. Ya. Kori boleh lihat telunjuknya nggak? Boleh. Aku punya sulap. Tepok pundak aku deh. Aku udah siap jadi imam kamu. Iya. Tepok ini dong. Ah, normal masih. Bukan visio. Bukan visio dia. Orang mau ngecek dong. Ya, silakan lanjut kemana. Anda apakah benar dulu seorang pramugara? Pramugari dong. Pramugari dong. Kalau cewek pramugari laki. Pramugari. Pramugari ya? Berapa tahun Anda jadi pramugari? Sekitar 8 tahun. 8 tahun? Ya. Hmm. Kenapa akhirnya Anda berhenti menjadi pramugari? Karena pandemi kemarin kan jadi gak diperpanjang lagi kontraknya. Oh, di lay off ya? Padahal aku baru aja kepengen jadi pilot. Kenapa? Kenapa? Untuk menerbangkan cintaku ke hati kamu. Dari pramugari Anda beralih menjadi buka usaha warung doyong. Warung makan. Kalau warung doyong begini dong. Makan dong. Orangnya juga susah makan. Jualan makannya apa tuh? Makanan apa? Nasi balapuyuh, makanan khas Lombok. Nasi balapuyuh. Nasi balapuyuh. Mohon maaf, makannya gimana ya? Kalau nasi aja balapan. mau makan ya, ting reng.
Apa aja itu? Isi menunya? Isi menunya tuh ada nasi, ada namanya ayam balap, itu kayak ayam balap. Suwir. Oh, oh ayam balap itu ayam suwir. Sumpah dong dia. Suwer. Kayak ayamnya romantis. Apa? Suwi. Oh iya, thank you. Suwi. Terus ada apa lagi? Ada serundeng kentangnya, ada ayam goreng, sama ada sambalnya. Oh, komplit gitu ya. Oke, okay. Saya punya rekamannya. Ya. Nah, ya. Waktu Anda datang ke sini, filenya sudah saya simpan. Okay. Ya. Sekali. Coba kita lihat. Dia salut pada dirinya sendiri. Ya. Dari kecil pengen jadi pramugari. Gak usah dibaca orang. Baik, balik gitu. Belum diikat loh sama dia. Ini saya, kita keren, semua halus dengan kamu. Gak gengsi, gengsi ya. Iya. Gak malu setelah jadi pramugari kok jualan seperti itu? Gak malu dong. Ya. Halal ya. Yang penting halal. Sampai keren. Memutuskan ya. Untuk riset ke Nombok. Lombok. Lombok. Kamu ada darah Lombok atau enggak? Enggak ada sama sekali. Kenapa makanan itu yang diputus? Dari sekian banyak makanan di Indonesia, kenapa harus nasi balap puyung upik ini? Puyung. Puyung upik itu. Vitamin mulu. Lu vitamin mulu dari tadi lu. Vitamin. Iya lu. Vitamin anak-anak. Vitamin anak-anak, Nora lu. Lu enggak, lu tinggal di Pramuka lu. Mungkin dia mau sehat. Oh iya, mau sehat tetap. Kenapa pilihannya menu makanannya itu? Karena enak banget. Kan saya sendiri tuh enggak terlalu suka makan nasi. Jadi milih-milih. Nah, kalau makan nasi balap puyung tuh bisa nambah malah. Kamu enggak bawa contohnya ya? Bawa. Aku boleh cobain? Boleh. Mana? Boleh diambil? Mana coba? Mana? Boleh lihat. Berarti itu resepnya kamu bikin sendiri atau berguru sama orang sana? Bikin sendiri kalau resepnya. Oh iya, ada komen-komen yang kurang mengenakan enggak di sosial media tentang kamu? Iya. Yeah. Nah, atau justru banyak yang modus-modus? Iya. Ada yang sengaja datang ke sana buat nemuin kamu aja gitu, bukan buat ada. Makan. Ada. Ada, foto gitu. Jadi, memang usaha ini udah lama ya. Kamu pengen jalanin ya? Iya, udah 1,5 tahun. Iya, iya. Masih banyak. Eh, Pak. Nasi, bagi. Nasi. Nasi. Ini jatahnya komandan. Iya. Komandan tapi gini. Komandan, ini buat komandan aja, saya udah kenyang. Gila lu. Inilah contoh anak buah yang tidak egois. Dia kalau ngasih-ngasih aja, gak kayak kamu. Begini tiba-tiba main. Cepet-cepetnya dia ya. Bisa-bisa. Udah kenyang saya komandan. Baik, balik itu. Belum diikat. Diikat loh. Diikat loh. Diikat loh sama dia. Kayak kuli lagi istirahat. Iya. Oh iya. Kayak kuproy. Pak, ya. Tadi saya nemu gelang emas ini di kamar mandi. Loh? Gak tau punya siapa. Ini dia yang dicari-cari. Wah. Wah, ketemu di mana? Tangan. Tangan. Aduh, diikat lagi. Kamu ketemu di mana? Di kamar mandi. Di kamar mandi? Ini yang saya cari-cari tadi. Alhamdulillah, terima kasih Kori. Makasih ya Kori. Kamu berarti naruh di kamar mandi tadi ya? Iya. Lu ngapain masuk kamar mandi cewek lu? Enggak. Hah? Kamar mandi cowok sama kamar mandi cewek kan atas bawah, Pak. Ya terus? Oh, biasanya juga samping-sampingan bukan atas bawah. Iya, maksud saya samping-sampingan. Tadi saya... Oh enggak, benar-benar. Emang kamar mandi kita kan agak beda. Kalau kamar mandi lain kan cowok, cewek. Kalau ini emang atas bawah. Cewek di bawah, cowok di atas. Cuma nyamping emang begini. Tiduran. Terima kasih Kori, ini memang barang berharga sekali. Jadi
Terima kasih ya, banyak. Sama-sama. Makasih ya, Kori. Aku nggak tahu gimana cara balasnya. Harusnya sih ada hukumannya, Komandan. Apa? Harusnya ada hukumannya dong. Ya, makanya ini. Lu ngapa? Mana aja lu ikut lo? Lo jalan lu ikut terus mana-mana. Kamu saya hukum kalau begini caranya. Kamu lalai dalam mengemban amanah. Ya, Komandan. Gimana? Gelangnya udah ketemu belum? Bisa-bisanya bos kesini karyawan ikutan. Wah! Kan. Saya ini pemilik gelangnya. Oh, kirain karyawan. Saya pemilik gelang. Oh, maaf, maaf. Saya pikir karyawannya. Maaf, maaf. Maaf. Happy Mas sama loh. Iya, iya, maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Udah, gelangnya di mana? Apakah sudah ketemu? Karena saya tidak mau lama-lama di sini karena jadwal saya masih banyak di kerajaan. Baik, Madam Tussaud, ini dia. Lilin dong dia. Lilin. 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 Saya sudah menemukannya. Oh, ini dia. Lain kali harus hati-hati ya. Ya, mohon maaf. Terima kasih loh ini gelangnya nih. Sempat hilang. Coba deh pakai deh gelang ini. Oh, jangan. Bisa mengeluarkan bakat terpendam kita. Coba deh pakai. Masa sih? Iya, Komandan coba pakai. Coba Komandan. Hah? Yang benar. Barang berharga kerajaan Mas Samba yang sangat rahasia. Cobain. Jika digunakan itu luar biasa. Pakai dah. Cobain. Dengar-dengar Komandan katanya bisa nyanyi lagu Mungkinkah? Oh, pakai bahasa. Kan dia seneng banget kalau lihat binatang apa aja dikata. Iya. Jadi dia enggak bisa.